Kekuatan Samurai. Halo teman-teman, balik lagi di Sakura. Sekarang Sakura lagi jadi pendekar pembasmi naga air, teman-teman. Ini naganya berada di antara 3 batu, 2 di depan sama 1 di belakang. Nah, ini raksasa banget ya, teman-teman. Warnanya ada 2 naganya, warna hijau sama warna coklat atau krem gitu ya, teman-teman. Nah, ini di bagian wajahnya penuh dengan gigi-gigi runcing, terus ini lidahnya juga cukup panjang ya, teman-teman, merah gitu. Oke, sekarang coba kita lihat di bagian samping. Ternyata dia punya satu mata, teman-teman. Terus matanya ini mirip banget kayak mata ular. Dan yang paling menarik di bagian sini ada kayak perahu gitu, teman-teman. Jadi kita bisa buat drama seakan-akan dikejar sama naga air. Oke, sekarang coba kita lihat bagian tubuh dari si naganya. Nah, ini bagian tangannya, teman-teman. Dia punya 2 tangan ya. Terus di bagian belakang ini bentukannya kayak gini, dia melengkung ke bawah gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, itu dia naga air raksasanya. Kalau kalian mau kesini, ini dia ID-nya, by Cecilia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.